Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi dan promosi terhadap 76 perwira tinggi atau Pati TNI 3 Matra. Di antara yang dimutasi dan dipromosikan, ada 3 Pati yang berdinas di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. 2 berpindah tugas ke Istana Kepresidenan dan 1 lagi mendapat kenaikan pangkat bertugas di Bandung. Beliau adalah Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta, yang mendapat promosi jadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Danseskoat. Dengan jabatan baru tersebut, maka Brigjen Edwin naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dengan bintang 2 di pundaknya. Mayjen Edwin Adrian Sumanta merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1994. Beliau satu angkatan dengan Mayjen Rudi Saladin dan Mayjen Acirudin yang sama-sama sudah bintang 2 di Matra TNI Angkatan Darat. Dirangkum dari berbagai sumber, Mayjen Edwin Adrian selama ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI sejak tahun 2023 pada masa Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Beliau dikenal sebagai perwira yang memiliki intelektualitas tinggi. Bahkan potensi besar Pak Edwin Adrian sudah terlihat sejak di Akmil. Ia pernah menjadi Komandan Batalion Korps Taruna Akmil. Dan setelah lulus Akmil dengan pangkat Letnan 2, Pak Edwin bergabung dengan Satuan Elit TNI Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Awalnya beliau bergabung di 3 Kopassus pada periode 1998 hingga 2011. Saat berpangkat Kapten, Pak Edwin pernah menjabat Dantim 2 Den 1 Yon 33 Grup 3 Kopassus dan Den 1 Yon 31 Grup 3 Kopassus dan Wadan Yon 31 Grup 3 Kopassus. Setelah itu beliau naik pangkat menjadi mayor dengan menduduki posisi Pamen Kopassus, Sesko Luar Negeri, Pabandia Litgal Sintel Kopassus, dan Yon 31 Grup 3 Kopassus, dan Danden Pampri Presiden Republik Indonesia Pas Pampres. Dari situ karirnya pun terus melejit. Ia dipromosikan menjadi Dandim 0501 BS Jakarta Pusat dengan pangkat Letkol. Selanjutnya menjabat Kas Brigif 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti pada tahun 2015 hingga 2017. Pak Edwin Adrian lalu naik pangkat menjadi kolonel dan dipercaya menduduki beberapa posisi penting. Dimulai jadi Dandim 0501 BS Jakarta Pusat Kodam Jaya hingga Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2018 hingga 2019. Selanjutnya Pamen Den Mama Besat Asintel Kasdam 3 Siliwangi, Dosen atau Patun Sesko TNI dan Danmen Chandra di muka Akademi TNI, sebelum akhirnya pecah bintang menjadi Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI. Kini era pemerintahan Prabowo Subianto, beliau mendapat promosi bintang 2 menjabat Danseskoat.